Pemirsa, perbaikan jalan dan normalisasi parit sepanjang jalan raya Kecamatan Kencong Jombang, Kabupaten Jember akan segera direalisasi. Oleh sebab itu, puluhan lapak pedagang kaki lima terpaksa harus dibongkar demi kelancaran pembangunan jalan. Proses pembongkaran lapak di sekitar jalan Kecamatan Kencong Jombang ini harus dilakukan oleh para pedagang guna kelancaran proyek perbaikan jalan raya dan normalisasi parit yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jember. Normalisasi parit dinilai perlu dilakukan untuk mencegah pendangkalan yang kerap kali mengakibatkan bencana banjir di tiap musim penghujan. Para pedagang mengaku rela lapaknya dibongkar demi mendukung proses pembangunan infrastruktur yang memang sudah sejak lama dinantikan oleh masyarakat luas. Terkait adanya proyek pembangunan jalan di wilayah Jember Selatan, jadi mau digali got di sini, jadi kena warung ini, jadi semua warung-warung di sini dan mengakibat yang di jalan harus dibongkar semua. Jadi saya nggak bisa apa-apa karena sudah ada himbauan dari dinas terkait itu untuk mengosongkan warung dan membongkar semuanya. Jadi saya sebelum proyek dimulai, warung-warung ini harus sudah pada bersih semua. Apakah mendapat ganti rugi, Pak, pembongkarannya? Pembongkaran ini nggak ada ganti rugi dan biaya pribadi. Ya, kami berharap ada kompensasi kepada para pedagang, pemerintah lebih peduli lagi terhadap pedagang kelas 5 yang berjalan dan supaya bisa kembali berdagang lagi. Adanya perbaikan jalan tersebut tentu diharapkan bisa menjadi penopang pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat serta bisa mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam berkendara. Dari Jombang, Sugito Jember 1 TV. Melaporkan.